Ini adalah Mercedes-Benz A-Class Sedan. Dan ini adalah Mercedes-Benz CLA. Nah, kalau sebelum ini kalian pengen sedan yang lebih murah dibanding C-Class, itu pilihannya cuma ada CLA Class aja. Nah, tapi sekarang itu A-Class yang tadi cuma ada dalam bentuk hatchback aja juga tersedia dalam bentuk sedan. Jadi ada A-Class Sedan. Tapi yang CLA itu generasi barunya juga masih tetap dijual. Jadi sekarang kalau kalian pengen sedan mercy yang paling murah, itu ada A-Class Sedan A200 dan ada CLA, CLA 200. Nah, bedanya apa aja? Buat detailnya, simak di 10 hal yang perlu kalian ketahui dari A-Class Sedan dan CLA. 1. Nama dan kode bodi. A-Class Sedan dan CLA pakai platform yang sama, MFA2 alias Modular Front Architecture, yang juga dipakai di A-Class Hatchback dan di B-Class. Tapi kode bodinya beda ya. A-Class Sedan kodenya V177. Ini beda sedikit sama A-Class yang hatchback W177. Sedangkan yang CLA C118. Dua-duanya sama-sama masuk dalam varian 200, CLA 200 Coupe dan A200 Sedan. Tapi yang CLA pakai bodilan AMG Line, yang A Sedan pakai Progressive Line. 2. Harga. Soal penempatan harga, CLA sedikit di atas A-Class Sedan karena bentuknya yang lebih ke coupe-coupean itu. CLA 200 dibanderol 829 juta off the road, sedangkan A-Class Sedan 799 juta off the road, beda 20 juta. Dan ini ngebuat keduanya jadi sedan termurah Mercedes Indonesia. Karena C200, sedan yang biasa dibilang paling murahnya Mercy selama ini, sekarang harganya 865 juta off the road. 3. Detail eksterior. Kalau di mata awam, mungkin dua mobil ini kelihatan mirip banget sih ya. Tapi emang, perbedaan paling gampang itu dilihat dari belakang. Kalau A-Class Sedan, kelihatan lebih kayak sedan biasanya. Kalau CLA, kelihatan kayak Mercy Coupe kekinian. Dengan posisi nomor plat di bawah banget. Jadi punya bentuk pintu bagasi yang unik. Dari dimensinya dulu, wheelbase keduanya sama persis. Tapi dimensi keseluruhan CLA lebih panjang dibanding A-Class Sedan. Lebih lebar juga beberapa mili dan CLA lebih rendah. Tapi kelihatan kan ya dari diagram ini, CLA lebih panjang sekitar 15 cm karena buntutnya yang lebih panjang itu. Sedangkan kalau kalian bandingin A-Class Sedan dengan hatchback, dimensinya mirip banget. Tapi yang sedan lebih panjang aja. Bentuk depannya emang mirip banget. Tapi lampu CLA kelihatan punya lekukan sedikit lebih banyak. Sedangkan lampu A-Sedan lebih sipit. Nah, karena A-Class Sedan pakai Progressive Line, jadi bumper bawahnya kelihatan lebih simpel dengan grill radiator super lebar dan kisi di kanan-kirinya yang lebih kecil tapi nggak berlubang. Oh, dan ini identik ya sama bentuk di A-Class Hatchback. Sedangkan di CLA yang pakai AMG Line, kelihatan jauh lebih sporty dengan lip bumper chrome tambahan dan kisi di kanan-kiri yang super besar dan ini berlubang beneran tembus ke area ban. Sampingnya, bagian ini emang kelihatan lebih sulit dibedain sih ya. Kalau kalian jeli, bisa lihat bagian atap belakang A-Class Sedan ini sudut turunnya nggak se-ekstrim di CLA. Jadi kelihatan kayak sedan yang lebih normal. Dan, lihat dari pilar B-nya. Kalau pilar B-nya ada dua dan pas dibuka kayak gini normal ada frame-nya, berarti itu A-Class Sedan. Kalau atap belakangnya nekuk ekstrim dan pilar B-nya cuma satu, nah pas dibuka kelihatan kan pilarnya nggak ikut. Ini karena kalau CLA modelnya frameless. Jadi jendelanya kebuka sedikit pas dibuka dan bakal naik lagi pas ditutup. Kelihatan berkeras banget ya yang CLA ini. Yang unik velgnya nih. CLA pakai model velg AMG 18 inci, bannya 22545 dan kayak model AMG biasanya palang 5 kayak gini. Kalau yang A-Class Sedan 18 inci juga 22545 juga bannya. Tapi modelnya velg 5 spokes dual tone silver dan hitam yang kelihatan lebih mirip sama punyanya A-Class Hatchback. Tapi kelihatan lebih banyak ruang terbukanya di sini. Karena AMG Line juga, yang CLA side skirtnya kelihatan lebih rendah dan berlekuk nih. Di luar itu sisanya samalah, lingkar jendela sama-sama dilapisin satin chrome, pilar-pilar sama-sama dilapisin piano black. Nah, belakangnya kelihatan banget ya kaca CLA yang lebih landai ala-ala coupe. Dan ini bikin bagian belakang secara keseluruhan lebih panjang. Nah, kalau A-Class Sedan, buntutnya kelihatan lebih pendek. Tapi ngasih kesan unik juga nih di ujungnya yang ngelekuk dan seakan-akan kayak membentuk ducktail. A-Class Sedan punya lampu yang lebih besar dan nomor platnya tentu ditempatkan di pintu bagasi. Nah, yang CLA mirip kayak coupe-coupe Mercy lainnya. Misalnya di CLS, di C Coupe, di I Coupe. Lampunya jauh lebih sipit, pintu bagasinya dibuat jauh lebih rata, dan nomor platnya ditempatkan di bawah.
Nah, karena yang CLA pakai AMG line, jadi pintu bawahnya pun dibuat lebih sporty dengan kisi di ujung kiri kanannya dan ujung bawah bumpernya yang kelihatan bersisik seakan kayak pakai diffuser. Sedangkan yang A-Class sedan, bawahnya kelihatan lebih simpel ala Progressive Line tapi tetap mewah ala-ala Mercy dengan list chrome di bawah dan dua lubang knalpot chrome. Oh, ini dua-duanya sama nih. Lubang knalpot ini nggak asli ya, mau yang A sedan atau yang CLA. Dua-duanya knalpotnya sama-sama di ujung kanan ini dan ngadepnya ke bawah. Gimana? Kalian lebih suka bentuknya CLA yang ala-ala coupe 4 pintu atau bentuknya A-Class sedan yang kayak sedan biasanya? 4. Detail lampu. Meski bentuk lampunya beda, tapi isi yang dipakai sama persis di keduanya. Buat lampu depannya, keduanya pakai jenis lampu LED high performance Mercy. Di RL-nya pakai model 1 alis kayak gini. Lampu besarnya proyektor LED dan lampu jauhnya LED di luar proyektornya. Lampu seinnya LED yang gantiin di RL-nya nyala ya. Sedangkan lampu belakangnya, lampu malamnya sama-sama LED, tapi yang di CLA bentuknya kelihatan lebih menipis. Yang di A-Class sedan kelihatan lebih tebel dan kayak huruf T yang tiduran ke samping. Lampu remnya sama-sama LED, ada fog lamp belakang LED di sebelah kanan aja, dan lampu seinnya juga LED. 5. Detail interior. Ini yang menurut kita luar biasa banget. Meskipun dua-duanya sedan termurahnya Mercy, tapi interiornya luar biasa mewah desainnya. Apalagi dua-duanya pakai opsi full ambient lighting yang ada 64 warna lampu. Dan ini kelihatan cool banget kalau malam-malam. Begitu juga dua layar 10,25 inci yang kelihatan canggih banget ini. Tapi kita udah sering banget ya bicarain desain interiornya mobil-mobil ini. Di review A-Class udah, B-Class udah. Ya sekarang kita fokus bahas bedanya aja. Yang A-Class sedan, panel yang memanjang di dashboard dan di pintu pakai bahan yang bermotif kelihatan kayak karbon-karbon glossy gitu. Sedangkan yang di CLA pakai metal-metal silver. Bahan yang di atas dashboard dan di atas door trim, kalau di A-Class sedan itu full soft touch. Kalau yang di CLA A-Class ada tambahan jahitan-jahitannya warna merah. Bahan jok depan belakang dan door trim yang A-Class sedan full kulit. Sedangkan yang di CLA kombinasi kulit dan alcantara yang lembut banget dan lebih sporty. Bentuk setir yang di A-Class sedan full bulat dengan kontrol audionya dikelilingi piano black. Yang di CLA bawahnya flat alias rata dan yang mengitari tombolnya jadi metal-metal gitu. CLA pakai pedal gas dan pedal rem metal yang di A-Class sedan belum. Dan paling unik joknya, A-Class sedan pakai jok model standar gini dengan pengaturan luar biasa banyak dan yang jelas headrestnya terpisah. Begitu juga yang jok belakang dong. Sedangkan yang di CLA pakai model yang headrestnya nyatu buat ngasih posisi duduk dan kesan lebih sporty lagi. Tentunya dengan support jok yang lebih tebal juga. Detail-detail lainnya samalah. Bahan yang dipakai atasnya mayoritas soft touch dan bawahnya plastik. Tuas transmisi sama-sama pakai yang ada di kanan setir ini. Dua-duanya sama-sama nggak ada sunroof. Dan lampu kabin depan full LED yang agak menguning gini plus yang di bawah spion tengah. Sedangkan sun visornya dua-duanya ada card holdernya. Ada kaca yang bisa ditutup buka dan sama-sama ada lampu LED-nya. Sedangkan yang di jok belakang, lampu kabinnya ada di samping kiri kanan ya. Oh, dan di A-Class sedan dan CLA juga sama-sama udah ada ventilasi AC buat penumpang belakang nih. Sesuatu yang sangat-sangat kita sesalkan nggak ada di B-Class. Tapi di kedua ini malah ada. 6. Konfigurasi jok. Oke, mau A sedan atau CLA, pintunya sama-sama berat banget khas Mercy biasanya. Napaknya juga rendah banget, tapi masih termasuk lumayan gampang lah. Yang CLA, napaknya lebih rendah lagi sekitar 9 mm. Tapi nggak terlalu kentara kok bedanya. Nah, dua-duanya juga ada fitur auto seat adjustment. Jadi pas kita baru mau masuk, posisi joknya dibuat mundur, biar kitanya gampang masuk. Pas pintunya kita tutup dan kita nyalain mobilnya, joknya bakal maju ke posisi nyetir. Dan pas kita matiin lagi dan buka pintu, joknya bakal mundur lagi supaya kita gampang keluarnya. Nice! Nah, posisinya meski rendah, tapi visibilitas keluar tetap masih bagus sih, karena dashboardnya emang rendah. Pengaturan jok sama-sama ada di pintu. CLA sama A sedan sama-sama 8 arah elektrik dengan 3 memori penyimpanan. Ada pengaturan lumbar juga 4 arah, yang di penumpang juga sama persis plus leg extender buat pahanya. Nah, kalau yang di CLA, headrestnya pakai model yang nyatu, jadi nggak bisa diatur. Posisinya udah ergonomis kok kalau mau nyetir sambil sandaran. Sedangkan yang di A-Class sedan, kepisah kayak gini dan bisa dinaik turunin, plus bisa dimaju mundurin. Jadi bisa lebih enak lagi kalau mau nyetir sambil sandaran tanpa ngedanga. Sandaran tangan di tengah sama-sama kulit empuk. Nah, yang sandaran di pintu kalau yang A-Sedan pakai bahan kulit, sedangkan yang CLA pakai alcantara. Setirnya tentu bisa selain tilt, bisa juga teleskopik dan luar biasa jauhnya ini dari dashboard. Nice!
Di kaki kiri driver ada sandarannya, tapi nggak ada padnya. Sekarang kita ke belakang. Nah, kalau mau masuk belakang agak beda nih. Kalau masuk ke yang A-Class sedan, kepala kita emang tetap harus nekuk, tapi nggak usah ekstrim-ekstrim banget. Karena lekukan atapnya masih termasuk normal. Nah, yang CLA, kita harus bener-bener nekuk biar nggak kejedot karena kaca belakang yang landai banget itu. Nah, sayangnya yang CLA dan A sedan, bagian bawah joknya sama-sama terlalu rendah nih. Bikin orang dewasa 170 cm sih pasti pegel buat perjalanan panjang. Karena pahanya agak nekuk kayak gini. Begitu juga bagian bawah jok depan, kalau dibuat paling turun, jadi sempit buat masukin kaki nih sini. Tapi ruang kakinya aman kok. Nah, ruang kepalanya, yang A-Class sedan juga lumayan aman meski nggak luas. Yang di CLA itu jauh lebih pas-pasan karena ruang kepalanya lebih rendah 36 mm. Headrest yang belakang di CLA juga kiri kanannya fix kayak sport seat, sedangkan yang tengahnya adjustable. Nah, kalau yang A sedan, tiga-tiganya adjustable headrestnya. Buat sandaran di pintu, yang A sedan bahannya kulit, yang CLA Alcantara. Nah, buat napak ke tengah kalau mau duduk bertiga, kakinya emang harus ditekuk soalnya konsol tengahnya mundur banget ke belakang. Dan gundukan lantai di tengah termasuk tinggi banget, jadi kaki kita harus ke kiri kanannya. Dudukannya juga lebih tinggi sama lebih keras. Nah, yang di A sedan, sandaran belakangnya nggak terlalu keras nih. Dan kepala kita masih muat kalau mau duduk di tengah. Dan ada seatbelt 3 titiknya pasti. Kalau yang di CLA, sandarannya lebih keras. Dan kepala kita mentok kalau duduk di tengah saking rendah atapnya. Tapi di CLA enaknya ada armrest tengahnya. Kalau yang di A sedan, nggak ada. 7. Bagasi dan storage. Nah, bagasinya, kalau lihat speknya sekilas, CLA emang punya volume bagasi yang lebih luas dibanding A-Class sedan. Tapi di sini kalian bakal lihat kenapa A-Class jadi yang lebih masuk akal kalau kalian pengen bawa barang lebih banyak. Oke, buat buka bagasinya, sama-sama bisa pakai remote, dan nanti dia bakal keangkat kayak gini. Manual ya, tapi dia emang udah kedorong naik pas kebuka. Tutupnya pun termasuk ringan banget yang A-Sedan ini, nice. Sedangkan yang CLA, kalau mau buka pakai handle-nya, keren nih, dia handle-nya sembunyi di logonya ini. Nice! Nah, pas sudah kebuka, bakal langsung kelihatan. Bibir bagasi A-Sedan bener-bener lebar. Dan ngasih akses yang gampang kalau kalian pengen masukin barang yang besar. Coba bandingin sama CLA, yang jauh lebih sempit ini bibirnya. Begitu juga jarak bibir bagasi dari tanah. Yang CLA jauh lebih tinggi, dan A-Sedan lebih rendah, yang artinya bakal lebih gampang buat masukin barang yang berat. Load lip di A-Sedan ini juga nggak setinggi di CLA nih. Nice! Ini dua-duanya bagasinya udah full kelapis sama bahan bludur empuk ya. Oh, dan engselnya udah di cover gini. Jadi kalau kita masukin barang di bawahnya nggak usah takut hancur ketiban. Nah, di bawah lantai ini sama-sama ada kompartemen kecil di bawahnya. Tapi nggak ada ban serep ya. Lanjut, kalau kalian pengen luasin kapasitas bagasi, joknya sama-sama bisa dilipat dengan konfigurasi 40-20-40. Artinya bisa dilipat tengahnya doang dan kiri kanannya secara terpisah. Dan keren ya, lantainya rata loh, jadi buat dorong barang yang berat, tinggal geser aja ke depan. Nice! Dan ini sisa storage di dalam kabin. Detail fitur. Buat soal fitur, A200 sedan dan CLA200 ini sama plek-plek. Dan buat sebuah sedan termurah, menurut kita deretan fiturnya ini termasuk luar biasa baik. Yang paling kelihatan jelas sih, udah pasti. Dua layar 10,25 inci yang nyambung itu, yang Mercy sebut MBUX. Ini layar yang sebelah kiri bisa dikontrol pakai trackpad di bawah, bisa pakai layar sentuh, dan bisa juga pakai trackpad kiri di setir. Bisa juga pakai perintah suara kayak gini. Hey Mercedes. Yes, please. Open climate control settings. Hey Mercedes. Hey Mercedes. Yes, please. Turn on AC. Okay, I'm activating the air conditioning. Sedangkan yang kanan adalah instrumen klasternya. Bisa diganti pakai 3 tema yang beda nih. Klasik kayak gini, sport kayak gini, progresif kayak gini, dan understated kayak gini. Dan beberapa infonya juga bisa kita tampilin full screen kayak gini. Beuh, nice! Dan info di kanan kiri pun bisa kita ganti-ganti. Kita nggak bakal jelasin lengkap karena di beberapa video review sebelumnya udah sering. Kalian cek di review lengkap B200 kita ya kalau mau cek super detailnya. Head unitnya bisa Apple CarPlay dan Android Auto, bisa juga dipakai buat ganti ambient lighting,
buat nyalain fungsi kursi pijat ala-ala, pakai setting selumbarnya, ngatur setting super duper komplit dari mobilnya, dan beberapa tampilan info mobilnya yang sama juga nggak bakal kita jelasin komplit di sini, karena udah kita detailin di review B200 sebelumnya. AC-nya, dual zone auto climate control alias yang kiri dan kanan bisa dibedain suhunya, dan keren nih. Kalau kita naikin suhunya, ambient lightingnya bakal jadi merah sementara, yang di sisi itu. Kalau diturunin, bakal jadi biru sementara. Nice, ada lampu otomatis, wiper otomatis, tombol kontrol audio di setir, cruise control, pedal shift, spion tengah elektrokromatik, rem parkir elektrik, brake hold, tombol start stop, keempat jendela auto up down. Dan seperti biasa juga, udah ada fitur parkir otomatis Mercy yang super canggih yang bisa parkirin paralel atau seri mobilnya secara otomatis. Lihat demonya di yang B-Class ya. Di depan ada satu USB port, di dalam laci konsol tengahnya ada satu lagi, dan di paling belakang ada dua lagi. Tapi ingat, ini USB port Type-C ya, jadi kalau kalian pakai yang lama, harus pakai adapternya ini. Dan ada satu power outlet di depan. Sayangnya yang di dua-duanya nggak ada, contohnya passive keyless entry. Jadi buka pintu masih harus pakai kunci biasa kayak gini nih. Dan belum ada sunroof. Tapi udah sih, menurut kita harga entry level luxury gini udah termasuk oke banget fiturnya. Nice! 9. Detail safety. Fitur safety A200 Sedan dan CLA200 ini sama persis. Mulai dari yang paling standar, keempat rem, cakram ventilasi, tentunya rem ABS dan EBD juga udah komplit lah. Oh, ada bedanya sedikit. Rem depan A-Class Sedan berupa cakram ventilasi solid kayak gini. Tapi, yang di CLA ada lubang-lubangnya model cross-drilled gini. Ya, jadi kelihatan lebih sporty. Kalau kalian cari tombol stability control di kedua kabinnya, juga nggak bakal nemu. Karena dua-duanya sama-sama disembunyi di dalam head unitnya kayak gini. Hill start assist tentu juga udah ada, dan masing-masing juga ada 6 sensor parkir di depan dan 6 sensor parkir di belakang. Keduanya juga hanya ada satu kamera aja, yang sama-sama disembunyiin di dalam gini kalau nggak lagi dipakai. Jumlah airbag dua-duanya juga sama, sama-sama ada 7. Dan ada active brake assist yang bakal memonitor jarak mobil ini dari di depannya terus-terusan. Bakal ngasih peringatan supaya kita ngerem pas terdeteksi mau nabrak. Dan kalau nggak kita gubris juga, bakal ngerem secara otomatis. Oh iya, ada tire pressure monitoring system juga. Dua-duanya belum ada blind spot monitoring, lane keeping assist, dan adaptive cruise control. Tapi masih oke lah, namanya juga Mercy paling murah, ya nggak? Segini juga udah termasuk lengkap banget. 10. Mesin dan transmisi. Mesin dan transmisi A200 Sedan dan CLA200 ini sama persis. Pakai mesin 1332cc barunya. Ini sama kayak A200 hatchback dan B200 juga. Tenaganya 161 HP alias 163 PS dan torsinya 250 Nm. Ada turbocharger, ada gasoline direct injection, dan kerennya ada cylinder deactivation yang bisa menonaktifkan silinder 2 dan 3 saat nggak dibutuhkan buat makin menghemat bahan bakar. Ada teknologi stop start juga buat matiin mesin dan nyalain otomatis pas lagi idle. Seperti biasa, ada buat ubah mode berkendara atau Mercedes sebutnya Dynamic Select. Ada Eco, Comfort, Sport, dan Individual. So, gimana menurut kalian soal A-Class Sedan dan CLA ini? Sampaikan komentar di bawah, klik like, dan jangan lupa subscribe ke channel YouTube Karmo Indonesia supaya gak kenal sama video-video kayak gini lainnya. See you next time!